Sebelum lanjut, please tekan tombol subscribe, like, komen dan share, supaya kami lebih bersemangat lagi bikin videonya. Perjalanan Farel Prayoga, dari jadi pengamen jalanan, sampai viral dan dikontrak untuk bikin konten. Jatimnetwork.com. Sosok viral Farel Prayoga, penyanyi cilik bersuara merdu yang sempat tampil di Istana Negara ini, tengah menjadi perbincangan hangat publik. Pasalnya, Farel menyanyikan lagu Ojo Dibandingke di acara kenegaraan, yang sontak membuat banyak hadirin yang ada di Istana Negara tersebut tampak menari dengan penuh kegembiraan. Di sepanjang alunan musik berlangsung, semua hadirin terlihat menikmati bagaimana merdunya nyanyian Farel Prayoga dengan senyuman di wajah. Banyak juga yang belum tahu jika sosok Farel ternyata sempat menjadi pengamen sebelum dirinya menjadi seterkenal sekarang. Tak tanggung-tanggung, hal itu dijalankan selama 3 tahun meskipun pada awalnya tidak mendapat restu sang bapak, dilansir oleh jatimnetwork.com dari kanal YouTube Intense Investigasi. Farel biasanya sebelum subuh sudah berangkat untuk mengamen. Jam 2 dirinya sudah berangkat ke lokasi, kemudian jam 3 mulai mengamen dan jam 6 istirahat. Tapi jika hari itu bertepatan dengannya masuk sekolah, maka jam 6 dirinya akan langsung pulang ke rumah. Farel akan mencari lokasi mengamen terdekat jika bersamaan dengan waktunya untuk bersekolah. Namun di saat hari libur tiba, Farel akan mencari lokasi yang lebih jauh dari area rumahnya. Pada awalnya Farel malu untuk mengamen, hingga dirinya memutuskan untuk kembali pulang. Namun setelah itu, bapaknya menawarkan untuk menemani Farel mengamen di hari selanjutnya, yang langsung disetujui oleh Farel. "Aku kalau seharian diajak mengamen gak mau," kata Farel kepada tim Intense. Farel bercerita bagaimana awal mula dirinya bisa bertemu dengan David, sampai dikontrak untuk membuat konten dan viral. "Pas ngamen di pasar itu ketemu Mas David, terus Mas David itu kompromi sama bapak aku, terus akhirnya aku dikontrak," gitu, tambahnya. Kemudian Wandra juga mengajak Farel untuk membuat konten dengan menyanyikan beberapa lagu. Pada awalnya, viewers dari konten-konten tersebut masih sedikit, tapi kemudian menjadi trending, sampai hampir setiap konten video yang dirilis pun langsung menjadi trending. Farel menyebutkan jika dirinya bertemu David saat dirinya masih kelas 4 SD, dan dirinya mengakui jika memang sudah suka menyanyi sejak kelas 1 SD. Hal lucu diungkapkan Farel saat ditanya mengenai cita-citanya. Saat ditanya oleh gurunya di SD, dirinya sendiri menganggap jika dirinya dulu sangat asal jawab atau ngasal. "Cita-citanya apa?" "Kelas 1 guru, kelas 2 pilot, kelas 3, apa itu? Mancing." "Baru kelas 4 itu yang punya keinginan jadi penyanyi sukses itu sampai sekarang," cerita Farel Prayoga.